dibayar sudah jerih payah, tunai sudah keringat darah. Memakai toga, kuncir dan jubah, saatnya senyum wajah mereka. Tak sekedar memindah toga, tak sekedar orasi yang berjeda, tak sekedar acara seremoni belaka, tak sekedar canda tawa. Wisuda sarjana adalah simbol kecendikiaan dan kesarjanaan. Bukan sekedar duduk di sebuah menara, bukan pula bersilah di singgasana, tapi berjuang di akar rumput pengabdian, menjadi basis-basis kerakyatan, berprestasi dan berinovasi di tengah kehidupan-kehidupan. Mereka telah belajar dan berjuang melewati suka. Dilalui penuh warna, rasa, dan sampailah pada tahap wisuda. Rasa bangga, lega, ceria, terbebas, dan terlepas dari kegiatan kuliah dan tugas. Kini telah terpancar di wajah setiap wisudawan-wisudawati. Perjalanan panjang telah dilalui, diiringi tawa, bahagia, derai air mata, rasa pilu, senyum dalam menghadapi persoalan selama ini. Wahai engkau para wisudawan-wisudawan, bangkitlah semangat budamu. Berkibarlah sebagai generasi yang berintegritas dan tangguh dalam arus zaman. Mereka telah belajar dan berjuang, menumpah diri dalam suka dan duka, penuh pengorbanan di panti SDP Santa Ursula tercinta. Dan hari ini mereka akan dikukuhkan menjadi pemberdaya masyarakat, pengemban amanat pembangunan, dan menjadi obor di tengah masyarakat plural yang senantiasa mengamalkan ilmu dan iman, seturut semangat Santa Angela, dan selalu berpegang teguh pada semboyan Serbia.